Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Ramli Abdullah. Apa khabar semua? Hari ini 24 Jun 2021. Semoga Allah SWT melindungi kita pada hari ini dan hari-hari yang datang. Semoga kita semua dikurniakan kesihatan, kesejahteraan dan keafiatan. Semoga Allah melindungi kita daripada melakukan perbuatan dosa pada hari ini dan seterusnya. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita yang telah lalu dan akan datang. Hari ini saya akan ke pusat servis Honda di kawasan Penastian Gombadang. Untuk servis kereta isteri saya ni. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Sabi. Oh, tinggal si. Oh, pelit pelit Allah. Bumi 11:30. Oh, le JTY 7157. Sekali lagi lah. Allah, tinggal tak buat si. Okay, go. Assalamualaikum. Yang suhu jauh sikit pak. Dia nampak wajah. Okay. Okay. Okay, ni nombor temperature. Okay, okay. Nombor pelik dah tu pak. JTY 7157. Saya handset tinggal. Tak boleh nak scan. Tinggal handset. Tak boleh scan dah suhu nombor dia. Okay, okay. Boleh rakam? Boleh rakam? Boleh. Masuk YouTube kan? Boleh tiru. Okey, masuk. Untuk satu. Assalamualaikum. Assalam. Meh. Itu dah ambil tau? Haa. Ini tiba tau. JTY. Ah, ini. Eh. Hop, asbih. Ah, okay. Nombor telefon sekali 01 089. Okey. 983. Okey. 7517. Okey, soalan apa tu? Okey. Okey. Kalau basuh sekali dia. Basuh tak duduk. Okey. Ya no. Oh. Oh. Dia kira kat jalan dulu bagi apa. Eh. Oh. Eh, kalau lepas sebih tu tak luar lah. Kereta. Kereta. Lepas sebi tak luar lalu kata. Tak apa. Oh. Eh, segi yuk. Buku hitam ni saya. Tak ada lah kata. Oh, lepas ada sebi yang. Sebi yuk tu. Hari tu. Mari sebi yuk dulu. Ada buku tu je dia. Tengah cari lah. Mana asyik yuk ngandung ke. Okey. Okey. Saya eh. Balik dia boleh ambil gambar dalam kat sebi. Tak boleh. Okey. 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 Ada di pusat servis Honda Puan Badak. Jadi untuk memenuhi antara tunggu kereta saya di servis, saya baca buku ni Ustazah Basikal jilid 1 nekat ke Makkah. Bila habis pun tak tahu ni. Baru masuk ni. Masih lagi di Malaysia. Okay. Tunggu sebih. Siap habis buku ni kok. Okey, itu sebuah hari ini yang pertama kita akan tukar enjin oil kulit sintetik je. Okey, lepas tu oil filter wasit dari pula untuk filter service maintenance rate
Yang ni kita akan buka tayar, kita akan cuci brake. Okey. Cuci tape brake, rigri balik lah. Ha, dia panggil maintenance lah, maintenance brake. Okey, yang ni fungsi dia kita nak bagi brake bunyi. Dan kita akan cuci lah kotoran sini. Okey, lepas pada tu saya nak tanya beberapa item tambahan. Tayar cik nak buat element balancing tak? Tayar punya. Ah, boleh. Boleh eh. Lepas pada tu saya tengok rekod yang sebelum ni, cik ada masuk engine oil treatment. Awak main buyak tak masuk pun. Bukan waktu engine cleaner. Yang ni engine treatment yang saya nak beritahu lah. Treatment ni kalau pakcik nak masuk, dia fungsi dia, dia akan campur dalam minyak hitam. Yang ni untuk performer engine. Untuk protect cracking engine. Ini kalau pakcik nak masuk sekali lah. Dan kita ada juga air sabun wiper RM2 lebih. Dan juga kita ada produk untuk sanitize kereta. Pak ni saya beritahu ni, tambah harga lah. Kalau cik setuju lah dengan yang tambah 4 item ni. Sanitize berapa? Sanitize RM9. Kita kereta. Okey. Mana total keseluruhan RM463.65. Sebelum untuk hari ni? Sebelum untuk hari ni. Okey. Total lah kereta. Okey. Boleh. Okey. Cik lain sikit lah. Okey. 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 Cuma tak ada tingkat lah saya tutup dah. Saya tak terbuka. Saya saya buka dekat apa? Dekat. Takut hujan lah dia. Kalau hujan masa air tak lah. Buka dekat jaga ni. Tak ada ingat. Okey. Okey. Terima kasih. Sama-sama.
Okey, yang pertama kita check wiper, wiper still lagi okey. Okey. Lepas tu elemen air cleaner kita semua wangi. Okey. Dan elemen air cleaner ni next week kita akan tukar baru lah. Satu hari ni kita semua wangi dulu. Okey. Lepas tu lighting operation ni lapu eh. Okey. Okay. Lapu depan, tengah belakang kita check belakang lah. Okay. Yang dia belakang. Okey. Lepas tu bateri ni cik eh. Bateri. Bateri 100% stay good bateri lah. Tak ada masalah untuk bateri. Okey. Lepas tu untuk air weapon kita top up. Untuk minyak giat, still lagi okey. Biasa orang ni package harga RM40,000 atau 2 tahun. Okay. Lepas tu air cooler ni, kita check. Dengan angin tayar. Kalau duduk cukup, kita top up lah kan angin tayar, air cooler ni. Lepas tu untuk tayar, masih lagi tebal, RM45,000. Okay. Untuk minyak berik, minyak berik okey. Parking berik ni, kalau macam ke duduk normal, kita akan adjust. Okay. Dan untuk pack berik, depan, kiri dan kanan, masih lagi tebal, 9mm. Paling nipis, 2.0 mm ke bawah lah. Okay. Dan juga untuk steering gearbox, suspension dan juga dashboard tak ada leaking lah bagian bawah tu. Biasa kalau leaking kita submit report cooling lah. Okay. Untuk ABS system okey. Lepas tu yang ni kita tukar barang lah. Masa dia dapat dengan filter. Anikir bawah ni kita ketak balik apa dan nak dia. Lepas tu fuel and air condition minyak lah. Minyak still okey lah. Mana tak ada kita start engine macam sedut-sedut tak ada lah. Okey. Okay. Exhaust system okey tak ada bocor. Okey. Anikir kereta dalam keadaan baik aje eh. Okey. Okay, untuk net service anggaran lebih kurang RM300. Okay. Okay, pergi bayar lah. Mana? Saya dulu. Nak tunjuk kereta ke. Okey, okey. Tak apa, rakam. Eh? Rakam tak apa. Kenapa? Rakam tak apa. Oh. Saya masuk YouTube. Saya di channel YouTube. Tami Abdullah. Oh, jadi hari ni. Urusan hari ni ni. Okey. Okey. Yang mesin ni kita bas kau tu tak ada lagi lah. Oh, kata yang bas. Oh, nak kan. Oh. Oh. Banyak tahu dia. Tak ada saya bas tu ni. Yeah. Sepatutnya ada. Pasir-pasir eh. Memang hari sekarang ni kalau basuh free je lah. Oh, kalau basuh free? Haa, free je hari ni. Haa. Sebab dia ada paket tertentu lah. Apa hari ni. Tapi oleh kerana tak boleh basuh lagi tu, jadi kita tak boleh nak apa ni lah. Haa, okey, okey. Saya pegang je lah, saya nak bangsi cover lah. Okey. Cik, untuk next service saya tampal dia filming tu. Okey, okey. Okey, mana cik ikut ni lah 6 bulan ataupun 10,000 mana terdahulu. Okey. Eh? Okey. Estimate saya beritahu ada 300 kat 400 buat lah untuk next service. Okey. Eh, terima kasih banyak eh. Okey. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih, Miru. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Okey. Beres. Assalamualaikum. Kau ni boleh keluar ke? Jalan ni boleh keluar tak? Boleh. Okay. Assalamualaikum.